excited about the new year. New adventures, new opportunities to do it again. Because in God, there is a new hope and new strength. Puji Tuhan, kita berjumpa sekali lagi. Kami berasa amat gembira menerima keberadaan Anda berbakti bersama kami di Joy Home pada hari ini. That's right, Xiaohui. Thank you so much for spending part of your weekend with us at Joy Center today. My name is Natalia Tiffany. 我是 Xiaohui. Shalom Church, nama saya Andy Lawijarius. Hello, hi, saya Lovelan Ivy. Dan halo semua, nama saya Fetty Alicia. Hey, 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 I'm Jay Steven. Kopi Sanangan, Yoko Imarcelina Taradas. Shalom, nama saya Elsie Daniel. We are your new Joy Newscaster. Awesome! We want to take a few minutes to share a couple of things coming up for you and your family. Make sure you do not miss out on these activities coming up. So check this out! Sunday service atau kebaktian Ahad yang seterusnya akan diadakan pada 12 Januari 2020 bermula tepat pada jam 9 sehingga 10.45 pagi dan pintu gereja akan dibuka setengah jam lebih awal yaitu seawal pada jam 8.30 pagi. Come on church, kita do it again tahun ini, kita kekalkan budaya on time kita. Dalam waktu 30 menit sebelum acara bermula, sekiranya Anda mempunyai press report ataupun prayer request, Anda boleh mengisi kad tersebut dengan lengkap dan kemudian Anda boleh masukkan ke dalam kotak akrilik yang telah disediakan sebelum acara ibadah bermula. Syasifa selama 21 hari akan bermula esok, yaitu pada 6 sehingga 26 Januari 2020. Dengan itu, mari bersama-sama melibatkan diri dalam doa dan puasa 21 hari ini dan alami perubahan yang luar biasa dan perkenanan Tuhan bagi Anda pada tahun ini. Jangan lupa sila dapatkan senaskah buku 21 Days of Prayer, Fasting and Personal Devotion dari ushers yang bertugas hari ini. Sempena Jesifas pada tahun ini, prayer meeting akan diadakan khusus untuk Anda dan saya yaitu pada 8 Januari 2020 bersamaan dengan hari Rabu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama terus unggul di dalam doa dan menghadiri prayer meeting ini yang akan bermula pada jam 8 malam bagi mengambil waktu untuk berdoa syafaat dan juga berdoa secara global. Sekarang kita sudah pun berada di penghujung Joy News. Bagi para pelawat yang pertama kali melawat Joy Home hari ini, jangan dulu kamu cepat-cepat pulang. Kami ingin berkupi-kupi bersama Anda di meeting room setelah selesai ibadah nanti. Bagi mengetahui maklumat yang lebih lanjut mengenai activity-activity di Joy Center, Anda boleh menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp atau PM saja kami di media sosial resmi seperti yang tertera di screen. Make sure you hit the like button below, subscribe to Joy Center SIB channel. If you got any questions, please comment below. We love to hear from you. Terima kasih di atas perhatian Anda semua. Jumpa lagi pada Joy News yang akan datang. Keep hoping, keep praying, and keep believing. Bye! Bye.